Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. So, hari ni aku nak jawab soalan-soalan komen yang bertanyalah tentang pembulingan lagi. Jom. Okay, soalan pertama. Tahniah bro, aku jadi minat CBR ni pasal color trikot dia dari RSX sampai CBR garang. Nanti share bro experience kalau nak buat daily. Okay, ni soalan pertama yang aku dapat dari video yang pertama aku buat pasal motor ni. Okay, pertama sekali terima kasih. Alhamdulillah rezeki kami apa tu betul. Kalau tengok dari Honda RSX memang garang. Aku yang dah beli CBR ni pun kalau nampak RSX lalu dengan cover set triko ni aku macam eh lawa sia. Macam tu. Lepas tu aku teringat aku pun ada juga. Tapi kenapa tengok RSX macam lagi mengancam? Tapi memang Honda punya triko ni memang tak boleh bawa bincang lah. Garang lah. Kalau nak share pasal experience, kalau nak buat daily tu, aku memang pakai daily. Aku pergi kerja dari rumah 70 kilo. 70 kilo pergi, balik pun 70 kilo. Jadi dalam 140 kilo jugalah sehari. Dan dari pandangan aku lah, motor ni memang dia body dia tu memang untuk racing betul lah. Dia senang lemah lah. Kalau buat straight je siku, auto macam pumping lah. Memang lemah jugalah tangan. Jadi posisi tu memang kena betul lah. Kalau tak lemah lah. Tapi overall kalau korang bawa laju tak rasa lemah. Sebab inertia bawa tarik badan kita kan ke belakang. Dia jadi tak lemah lah. Kalau bawa slow tak saran lah. Nak bawa lama-lama slow. Memang lemah habis lah tangan. Kena bawa laju lah. Dia memang bukan untuk bawa slow-slow. Tu je lah nak cakap. Time break lagi lah. Time break tu memang lagi rasa lah. Lagi kalau dari segi experience, stay tune je lah dengan video dari channel aku. InsyaAllah. Next. Okay, kita beralih kepada soalan yang apa orang kata, soalan panas lah. Kalau tengok dari ruangan komen, ramai yang tanya pasal harga. Jadi nanti aku tunjuk siapa yang tanya. Tapi aku boleh simpulkan, ramai yang tanya pasal deposit dengan monthly. Deposit kalau kami lah, kami ambil deposit RM8,600 muka bulan-bulan RM357. Jadi kalau kita kira RM8,600 dengan RM357 tu untuk 7 tahun 84 bulan. So kalau kali tak lebih lah RM40,000. Dan ada yang tanya juga macam brother kita ni, dia yang tanya deposit paling rendah motor ni. Nanti aku share jawapan daripada dealer aku. Masa aku tanya pun dia bagi tahu siap-siap deposit paling rendah 2800 something. Nanti aku share. Dan bulan-bulan akan jadi 400 setengah lebih. So macam itulah. Harga sekarang kalau cash lah, kalau cash RM25,999. So nak cari bajet menyimpan tu nak murah bulan-bulan lah. Biasalah memang ambil muka lebih sikit lah. Kalau ambil yang deposit muka paling minimum tu boleh cecah RM40,000 jugalah. Kalau kira-kira balik RM41,000 kot. Okay, Farham Fahru Razi. Cash ke bang? Kalau loan gaji nak kena berapa? Loan je tak mampu lah nak cash tu. Kalau nak tunggu boleh beli cash tu tak dapat lah orang kata. Gaji nak kena berapa? Tak pastilah. Kalau loan ni dia bergantung pada yang bagi pinjam tu dengan Aeon Credit. Aeon Credit ni senang je rasanya nak dapat loan. Boleh try lah. InsyaAllah tak ada apa. So settle untuk bahagian harga, InsyaAllah tak ada apa dah rasanya. Deposit monthly cash. Okay, untuk harga yang tu je. Okay, seterusnya soalan banyak tanya pasal side mirror. Kalau korang tengok video yang sebelumnya, korang nampak lah. Okay, yang pertama Safariza Ishak. Assalam Cik Mat. Waalaikumsalam. Pasal apa dengan side mirror kanan tu?
Side mirror, kalau tengok video sebelum ni ada beritahu, tak perlu ulang lagi, mana tahu ada orang tanya lagi, boleh showkan tengok sini je lah. Side mirror kami, masa apa, motor sampai, dealer kami kata side mirror tak ada, tak sampai lagi. Maknanya motor mari, side mirror tak ada. Jadi dia kata kena tunggu side mirror dulu. Lepas tu kami macam lambat ni nak tunggu pulak kan. Lepas tu macam tanya dia lah. Lepas tu dia kata dia bagilah side mirror spare yang ada dekat Honda Bigwin Georgetown tu. So dia bagi belah kiri saja. Seterusnya side mirror belah kanan patah ke? Tak patah. Dah jawab soalan tadi. MFS107.5. Mana side mirror kanan? Side mirror kanan sama je lah. Sudah jawablah soalan tadi. Okey, seterusnya Raja Faiz. Bang, betul ke orang cakap kalau tak pakai side mirror motor makin laju? Kalau masa zaman sekolah dulu, nama lebih kurang ni juga, Raja Faiz juga. Dia pakai motor Panther tak silap. Rim bintang. Ingat lagi, dia tak pakai side mirror. Motor memang laju lah. Semua dia potong. Laju. InsyaAllah. Boleh pakai rasanya betul ni. Masa zaman sekolah pun kalau orang tanya nak modify apa, mesti orang kata tukar side mirror racing. Memang laju. InsyaAllah. Jangan risau. Lepas ada first service tu, dapat dah lah apa, side mirror baru. Okay, soalan seterusnya daripada Smash. Tinggi bang berapa? Tinggi berapa sesuai dengan motor ni? Tinggi 167 saja. Tak tinggi pun. Dan tinggi berapa sesuai dengan motor ni? Kurang pasti, tapi kalau dari segi motor yang jenis macam ni, ada yang tinggi 155 pun boleh naik lagi. Tapi jengkit lah. Macam tu je lah. Tapi Smash ni tinggi 169. Tinggi dari kami. So boleh. Boleh. Boleh bawa. InsyaAllah. Okay, seterusnya Muhammad Rafi Selamat. Beli kedai Honda Big Wings, dapat free gift apa bro? Muhammad Rafi Selamat boleh rujuk video unboxing yang kami ada buat sebelum ni. Seterusnya Mr. Azwan Tajuddin, TCK. Orang Ganu ke boh? Saya TCL. Oh, cakap Ganu lah kan? Oh, ambil orang Ganu. Orang Ganu kita boh. Mantap bang. TCL. Baru tu. Seterusnya Muhammad Amar. Minyak full boleh pergi berapa km? Minyak full. Setakat ni kalau isi full, tengok keadaan. Kalau dari satu bar yang belum kelip, 18. Kalau dah kelip, 20 lebih lah. 21, 20. Biasanya macam tu lah. Berapa km? Berapa km ni bergantung pada kita bawa berapa laju. Kalau macam kami bawa, contoh lah. Kalau nak highway, bawa 160 straight dari start masuk highway Sungai Petani Utara ke Pendang, bawa 160, biasa turun 1 bar lah. Kilometer tu kalau dari situ dalam 30 kilo kot. Takat ni kami bawa, kalau pergi kerja tu 2 hari kena isi lah, setiap 2 hari. Sebab bawa laju, tak ada lah laju sangat. 160 je lah, steady straight 160. Macam tu lah. 2 ke 3 hari lah baru isi. Kira jimat lah 140 km pergi balik. Ok, seterusnya Apip Ganu Channel. Lawa lah motor jimat. Terima kasih. Top speed boleh pergi berapa tu? Top speed kami bawa setakat ni 170. Sebab tak berani, maklumlah. Kami sebelum ni pakai kapcai je, tak biasa bawa laju. Jadi bila dapat motor laju ni, gayat eh. Bawa 160 gayat. Tapi bila dah lama-lama bawa ni, rasa macam slow lah pulak 160. Lepas tu yang masih dalam, orang kata pelik, sebab 170 tu boleh pulas lagi. Tapi bila try pulas lagi, dia macam susah nak naik. 175 dia duduk main situ. Nak kena try lagi lah ni. Mungkin tak ref sampai RPM betul ke apa ke. Nanti kita share lah video top speed ke apa. Kita try bawa dulu, lagi biasa dulu. Okay, seterusnya Ashraf Azhar. Action cam jenis apa? Dia pakai action cam GoPro saja. So tu je lah soalan daripada ruangan komen. Kesimpulan dia, terima kasih kepada yang ucap
tahniah dan terima kasih juga kepada yang menonton. Kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh je tanya, nanti reply baliklah komen tu, insyaAllah. Tapi kalau ada yang sudah jawab soalan tu kat sini, akan komen suruh tengok video ni je lah, senang. Itu je kot untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum.